utama sistem persenjataan atau alutsista RM70 Vampir milik Ukraina kembali beraksi meluncurkan puluhan roket ke posisi tentara Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu, 1 April 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, luncur roket berganda tentara Ukraina RM70 Vampir beraksi meluluh lantakan musuh. Pasukan Ukraina merekam dengan kamera ponsel puluhan roket meluncur. Tidak dirincikan lokasi penyerangan RM70 Vampir Ukraina ini. Jumlah korban yang berjatuhan dan kerugian pihak tentara Rusia juga tidak dirincikan. Diketahui, sistem peluncuran roket digunakan untuk menyerang berbagai target musuh, termasuk infanteri, unit artileri, infanteri bermotor, tank, dan kendaraan tempur lainnya. Ukraina juga rutin menggunakan alutsista ini untuk menggempur posisi tentara Rusia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!